berdaulat tanah tumpahnya darah. Oleh itu, janganlah kita mengibarkan bendera tanpa pengertiannya yang mendalam. Dan pengertian yang mendalam ini perlu kita terjemahkan bukan saja dengan kita mengibarkan bendera Jalur Gemilang, boleh tetapi melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita yang terbit daripada hati nurani kita yang cinta kepada negara. Sebab itu kita pilih tema ini. Kita pilih tema ini kerana kita tahu bahawa kedaulatan negara kita ini, kemerdekaan negara kita akan terlepas daripada tangan kita kalau setiap rakyat Malaysia tidak sanggup mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ibarlah bendera Jalur Gemilang dengan rasa kemegahan. Biarlah Jalur Gemilang kita ini sebagai identiti jati diri, sebagai lambang rakyat Malaysia yang bersyukur atas kejayaan kita, lambang bahawa kita kalau ada penyatuan dan kesatuan, kita akan menjadi sebuah negara yang kuat dan gagah perkasa. Dengan sukacita yang meresmikan Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang Peringkat Kebangsaan 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.